Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang memasar produk melalui Shopee. Perkenalkan, nama saya Indah Padilah, ditemani dengan teman-teman saya ada Vini Zarnita, Bella, Mutiara Angelika, dan Rismarianti. Konsep bisnis. Prospek. Kami mengambil usaha bisnis sebelumnya yaitu keripik pisang, di mana produk kami memiliki varian mulai dari balado dan coklat. Usaha yang kami miliki peluang untuk berkembang dikarenakan cemilan ini enak, murah, dan praktis, serta rasanya bisa disesuaikan dengan selera. Keunggulan bisnis. Keunggulan dari usaha kami adalah cemilan keripik pisang yang menyajikan secara beda dan terbilang inovasi. Serta cemilan ini pembuatannya dengan budget rendah tetapi memiliki keuntungan yang cukup. Tentunya saja kami menjualkan sesuai dengan kantong. Produk. Keripik pisang adalah cemilan yang terbuat dari pisang mentah yang diiris tipis, kemudian digoreng dengan menggunakan tepung yang telah dibumbui. Biasanya rasanya adalah asin dengan aroma bawang yang gurih. Tetapi produk keripik pisang kami memiliki banyak varian rasa. Apa itu Shopee? Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli online secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee hadir dalam aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja seperti online tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer. Namun, Shopee akan menawarkan berbagai macam produk-produk kebutuhan sehari-hari hingga produk fashion. Kami memilih untuk memasarkan produk kami melalui marketplace yaitu Shopee. Proses pembuatan toko keripik pisang di Shopee. 1. Email. 2. Membuat akun Facebook. 3. Membuat akun Shopee. 4. Membuat toko Shopee. Keuntungan menjual produk di Shopee. 1. Memperluas jangkauan bisnis. Memiliki jangkauan konsumen yang tidak terbatas dimanapun lokasinya berada. 2. Menghemat biaya pemasaran. 3. Jangkauan promosi lebih luas melalui marketplace, bisa melakukan promosi dengan berbagai bentuk seperti kupon dan poin. 4. Sering memberikan promo menarik. 5. Mempunyai fitur COD atau cash on delivery. Selain dengan cara online, Shopee masih menyediakan layanan pembayaran dengan sistem COD. Tujuan ini untuk lebih memudahkan dalam melakukan pembayaran. Dia menjual produk di Shopee. 1. Menimbulkan persaingan yang tidak sehat. 2. Satu kesalahan saja bisa menghancurkan citra bisnis. 3. Ketentuan promo gratis ongkir yang ribet. 4. Tidak ada interaksi secara fisik dengan pelanggan. Baiklah, itu saja dari hasil presentasi kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.